Halo, good morning. Selamat datang YouTube channel saya, Herik Mambiruj. Okey, pagi ini pagi yang indah. Cuaca pun okey. So, kita akan buat sarapan pagi untuk memulakan hari kita. Jom guys. Selamat pagi. Tadi sudah siap morning walk. So, Mambirus pagi ini membuat sarapan resipi Maggi goreng simple dan disediakan oleh Heriat Mambirus. Versionnya ringkas. Okay, so ini bahan-bahan yang Mambirus akan gunakan untuk buat resipi Maggi goreng. Okay, geng, simple saja. Ada mie goreng, Maggi lah, ke mie goreng, Maggi. Nah, ini isi ayam, telur, sayur sawi dan sedikit bawang merah dan bawang putih. Dan of course nanti akan ada tambah perisa lah. Perisa macam garam-garam, ajinomoto dan sebagainya. Nanti Mambirus akan tunjukkan. So di sini kita punya air rebusan sudah siap. So kita akan rebus kita punya Maggi dahulu ya. Okay, so ini dia geng, kita punya Maggi. Kita sedang merebus kita punya Maggi. Okay. Untuk hidangan ini boleh untuk 2 ke 3 orang. So Mambirus gunakan 3 bungkus Maggi ya. Kita rebus dulu Maggi sehingga dia sudah siap lah. Alright. Okay geng, so ini dia kita punya Maggi yang telah kita tuskan. So sekarang tinggal bagian menggoreng saja geng. Ayo kita goreng kita punya Maggi goreng. Okay, so kita panaskan minyak dan masukkan kita punya bawang merah dengan bawang merah putih dulu. Dan kita masukkan kita punya ayam. Okay, kemudian kita tekan lampu dulu. Okay, baru nampak sedikit. Sepagi masih mendung geng. Okay, so tidak nampak lah. Kita masukkan sayur kita punya sawi tadi tu. Dan kita masukkan sebiji telur. Oh, masuk telur nanti. Kita punya telur beku, geng. Jadi kita masukkan mie. Masukkan bahan-bahan perisa, ajinomoto sedikit,
sedikit lada putih, dan secubit garam. Dan geng, okay, kita punya mie kita sudah siap lah. Okay, geng, ini dia kita punya mie goreng, simple dan berkhasiat. Semua kita punya nutrien ada diperlukan, ada karbohidrat, ada protein, dan ada vitamin dan serat, yaitu semua sayur lah. Okay, geng, terima kasih pada yang sudah menonton video ini. Thank you pada yang like, comment, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Aman virus mau sarapan dulu. Okay, selamat berhujung minggu dan selamat hari raya.